Warga Pulau Galang Batam digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di dalam sebuah warung kosong di kawasan Pantai Melur Pulau Galang. Dari penyidikan kepolisian, identitas korban diketahui berdasarkan kunci sepeda motor yang ditemukan di dalam kantong celana mayat. Kemudian petugas kepolisian melakukan pencocokan dengan temuan sepeda motor Honda CB warna putih BP2479JR yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan. Dari hasil tersebut diketahui pemilik kendaraan bernama Agus Slamet, warga Karimun. Saat ini potongan mayat yang sudah menjadi tengkorak sudah dilakukan otopsi oleh tim forensik Polda Kepri untuk mengetahui penyebab kematian. Pihak kepolisian masih memeriksa saksi-saksi termasuk tes DNA keluarga korban. Di TKP kami menemukan selain barang bukti yang ada, ya, di sini bisa kita lihat ada tali, kemudian celana jin, kemudian juga tali pinggang, pakaian dalam, dan ada satu petunjuk yang menurut kami, yang kami dalamin adalah satu buah kunci motor. Nah, yang berkaitan dengan laporan masyarakat juga, ada motor hilang, yang motor yang ditinggalkan di satu tempat yang tidak jauh juga dari TKP penemuan tersebut. Nah, dari hal penemuan tersebut yang menjadi petunjuk, kami langsung mendalami terkait tersebut, dan kami menemukan identitas. Ya, yang masih dugaan kami sementara adalah bernama Agus Slamet. Pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Dihimbau bagi masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila mengetahui keluarga dan kerabat yang merasa kehilangan. Gusti Yenusa, iNews melaporkan.